Nesta. Hari ini aku akan membuat sebuah kue, yaitu kue kering Dengko Green Tea. Nah, tentunya teman-teman semua ingin tahu bagaimana cara aku membuatnya. Untuk itu, tonton terus video aku ini hingga selesai. Bahan yang diperlukan 3 butir kuning telur, 50 gram gula halus, 300 gram mentega, 20 gram susu bubuk Dengko, 2 sendok makan pasta green tea, 400 gram tepung terigu. Langkah pertama, kita mix mentega bersama gula, tidak perlu terlalu lama ya, cukup sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, kita masukkan kuning telur. Dan kemudian kita masukkan susu bubuk. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan pasta green tea. Kemudian kita aduk perlahan menggunakan spatula agar benar-benar adonan tercampur dengan rata. Kemudian kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit agar adonan tercampur dengan rata. Kita aduk menggunakan spatula.
Dan ini dia adonan yang sudah siap untuk kita cetak. Di sini aku menggunakan loyang yang telah aku alasi dengan kertas roti ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengoles loyang ini dengan mentega atau minyak goreng. Kita cetak sesuai dengan selera teman-teman semua ya. Sudah selesai kita cetak dan siap untuk kita panggang. Di sini kita panggang menggunakan api atas ya teman-teman. Dan cookies green tea kita telah matang. Matang dengan sempurna, bisa dilihat bagian bawahnya. Bahan yang kita perlukan untuk melumuri 3 sendok makan susu bubuk Dengko dan 1 sendok makan gula halus. Nah inilah dia teman-teman kue Dengko green tea yang telah selesai kita buat tadi ya. Sangat mudah, hemat, dan cepat cara pengolahannya. Kita akan mencicipi kue Dengko green tea ini.
sangat lembut sekali ya teman-teman, boleh dicoba ini. Oke teman-temanku semua, terima kasih karena sudah menonton channel YouTube aku pada hari ini. Kita akan bertemu kembali dengan resep yang berbeda dan menu-menu hidangan yang berbeda pula, tentunya bersama aku, Mami Cinta. Salam sayang dan cinta selalu dariku. Bye-bye.